jadinya benda itu sebenarnya membantu dari segi ekonomi. Jadi tak ada masalah sekiranya pemerintahan Islam itu dilaksanakan di Afghanistan. Adakah Islami itu get in the way of development? So apa pendapat Ishraf pula? Okay, pada pendapat saya, saya lihat benda tu sebagai benda yang subjektif. Maksudnya, dari segi pembangunan ekonomi ni sebenarnya dia bukan bergantung kepada agama ataupun itu, dia lebih kepada individu itu sendiri. Kalau kita tengok sebagai contoh, kita ambil contoh negara Turki, yang mana pemerintahan dia pemerintahan Islam, tapi mereka masih lagi berjaya dari segi ekonomi. Kita dapat lihat sekarang macam mana Recep Tayyip Erdogan tu, dia membantu dalam perkembangan ekonomi, dia mengadakan conference bersama dengan negara-negara Islam. Jadinya benda tu sebenarnya membantu dari segi ekonomi. Jadi tak ada masalah sekiranya pemerintahan Islam itu dilaksanakan di Afghanistan. Sebab sekiranya kalau kita lihat ekonomi ni lebih kepada hubungan antara hubungan dua hala, bilateral antara sesebuah negara itu ataupun lebih kepada multinational punya hubungan kan. Jadinya bila ada hubungan yang baik antara negara-negara ni, tak ada masalah untuk ekonomi itu berkembang dengan pesat. Mereka boleh bertukar dari segi ilmu pengetahuan, dari segi mungkin bantuan-bantuan yang mereka boleh salurkan untuk negara yang sedang nak membangun macam Afghanistan ni. Yang penting adalah dari segi mereka punya komunikasi dua hala ataupun komunikasi antara negara-negara yang dah membangun ni untuk membantu mereka. Bagi saya itu adalah pendapat saya lah.